What's up school fans, balik lagi di Padilla. Kita ada di hari keempat sekarang ini untuk DBL Camp 2022. Hari ini fokusnya udah nih, langsung scrimmage untuk top 24 boys and girls. Dan sekarang ini para pemain putra sudah pemanasan, sekitar 1 menit lagi mereka akan bermain selama 2 jam. Dan ini merupakan kesempatan pertama mereka untuk impress para pelatih, untuk mereka punya kesempatan masuk ke DBL All Star 2022 kali ini. Dan ini kita mainnya di Atrium Mall Pakuwon. Dan ini musiknya kenceng banget guys, musiknya kenceng banget, takut banget gue kena copyright, but hopefully it will be okay. Dan gue juga penasaran banget nih, kira-kira siapa yang mainnya hari ini akan bagus. So, hari ini kontennya lebih fokus ke highlights aja, agar kalian juga bisa lihat kemampuannya para pemain-pemain ini, calon-calon pemain masa depan Indonesia. So hopefully you guys gonna enjoy today's content. Sebelum nonton highlights, pastikan kalian kasih like dulu. And of course once again shout out kepada DBL Indonesia udah invite gua untuk meliput DBL Camp tahun ini. So yeah, please enjoy the highlights guys. Let's play the game. That is not the violence. Good points. That's right, 2 points. That's 2 points. Try 3 points. Pasha, Bukitian, Jakarta. Paul Shah drives me, no point. That's a rebound to the 8 second. Garner, 3 points. Aiden. Shah, 2 points. Aiden, offense, was a friendly, Uber, get passer. Open shot, nice 3 points. Dewa, Mardi, siapa lagi 8 man. Good still. 2 points, Alvando, siapa lagi 7-1 Jakarta. Wazir Peter, 2 points, Armando Davin. 1 minute. Nice on 3 points. Good points, Chelsea number. Chadil. Adam, try 3 points. That's the last 2 points. Oh no. Second try on the basket. 2 points. Open shot. 3 points. How I got it. That's right. Nice man, Drazion, 2 points. Open. Without sampling. So let's stop one. Nice shot, 2 points. Try 2 points. Terrell Ayers. Is that what we get?
Terus satu basket, 2 point. Out. Defensive rebound. Three ball. Level 2 ball. Natania Viviana sama Tri Mulia Bandung. Every year for 3 million.
Tyson 3 points.
Yeah, nice 2 points. Plus, 7 seconds shot clock. Good drive, nice 2 points. Kelly Elgi, a similar video on the passer. Nice 2 points and one. Guys, mudah-mudahan ada yang mau jadi vlogger. Masih take over vlog. Take over. Cah, dua. Aku nggak ikutan ya, kok. Ikut. Halo guys. Jadi, day 4. Ya. Yeah. Day 4 kita baru selesai scrimmage. Caca, tim Caca kalah. Lawan tim aku, tim putih, tim merah. So, besok hari terakhir. Mana kau rokin tawa-tawa aja. Biasa hari terakhir. Tenang dong. Yeay. Itu dulu IG-nya dong, IG-nya. Oh iya, IG. Kita pasang Rafina Ayasha. _.vs13. Tolong ditaruh ya di sini nih. Mana? Dadah. Terima kasih Koroki yang sudah datang di Belcamp. Guys, itu adalah highlights dari scrimmage hari keempat di DBL Camp 2022. Besok para campers masih punya satu kali kesempatan untuk impress para pelatih. Mereka akan main scrimmage sekali lagi untuk bisa nanti para pelatih menentukan siapa yang menjadi 12 terbaik putra dan putri. Kalau hari ini mereka tadi scrimmage-nya sekitar 2 jam. Kalau dari putra, of course LG dari Bali. Itu dia kayak udah on another level sih menurut gue. Daripada dia bisa control game, lalu dia juga bisa ngedrive. Dan juga dapat 3 point. Dapat 3 point tadi juga lumayan banyak. So I think dia bisa jadi kandidat terkuat tuh nanti untuk MVP. Semoga gak kena jinx gue ya. And of course, gue suka sama Joshua juga. Jersey nomor 3 dari Bandung. Menurut gue defense-nya dia bagus. Dan tadi melakukan beberapa steal. So Amfor juga bisa dapat 3 point juga. Dan terakhir yang big surprise for me adalah point guard nomor 10, kalau kalian tahu tadi namanya Januarta, sebelum dia cedera, sebelum dia ankle, gue suka banget sih bagaimana he runs the offense, lalu juga dia benar-benar bisa kontrol tempo timnya dia. So, he might be a surprise, tapi point guard sih banyak banget sih. Ada Aaron, ada Albert Richard juga, ada dua Albert, plus masih ada tas bergolong dari Januarta, and of course ada LG juga main point guard. I think point guard akan pusing sih, para pelatih akan pusing banget milik point guard karena banyak banget yang berbakat. And of course, tadi dari girls yang paling mencolok adalah intensitas sih. Wah gila, banyak banget bloknya, man. Bener-bener para cewek-cewek ini pada main defense bagus banget, dan juga pada nge-steal, pada nge-block. So, itu tadi yang berasa banget untuk gue. And of course, Valencia Kalista tadi dominated also dengan offense-nya dia dan juga dengan defense. Evelyn Vio, gue juga suka banget tuh cara dia ngedrive. Dia tuh selalu pilih angle, cara dia ngetag the basket. Gue suka banget. Of course, Melissa Erika. Dia selalu juga pinter juga sih untuk cari timing nembak dan juga posisi nembak. Jadi, man, tomorrow pasti akan makin seru aja sih. Cuma orang para pemain pada fokus banget sih. Para fokus banget karena mereka juga tegang ya. Mereka juga pengen banget kepilih untuk pergi ke Amerika bersama DBL All-Star nantinya. So, super excited for last day tomorrow. Besok kita akan tahu siapa yang akan terpilih. Super excited, cuma cannot wait. So, itu aja untuk liputan hari ini. Hopefully you guys enjoy the highlights. Hari ini mereka mainnya jauh lebih bagus karena gak diberhenti-berhentiin. Karena mereka juga bisa nikmatin banget hari ini mainnya. So, that's why hari ini kelihatan anak-anaknya mainnya lebih lepas dan juga lebih bagus sih. So, itu dulu dari gue. I'll see you again tomorrow. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And thank you guys for watching. And I will see you guys tomorrow. Peace out.